Polisi terus mendalami terkait dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dialami pedangdut Lesti Kejora oleh suaminya, Rizky Billar. Kejadian tindakan kekerasan secara fisik itu dialami Lesti dua kali di hari yang sama. Kejadian ini berawal penyampaian korban Lesti terhadap suaminya, Rizky, bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan suami korban atau pelapor. Kemudian terjadi pertengkaran. Dan ini terjadi dua kali kejadian pada hari itu. Bang, konfirmasi dikit, Bang. Kita semua di sana, kayak gitu. Apa sih? Eh, anjing, kabur lo, eh. Woi, kabur. Wah, ini atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepolisian. Dalam hal ini Polres Metro Jaksel yang telah menerima laporan ini dan telah melakukan pemeriksaan. Adapun langkah lanjutan yang bakal dilakukan pihak kepolisian yakni melakukan pemeriksaan psikologis kepada Lesti akan dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A. Hal itu guna meminimalisir dampak trauma yang mungkin dialami Lesti. Langkah pemeriksaan psikologis dilakukan sebagaimana amanat yang tertuang dalam menangani kasus dugaan KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kepolisian menyayangkan terjadinya tindakan kekerasan seperti ini agar tidak terulang kembali, ucap Zulpan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan komen di kolom di bawah ini. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.